step inside those halls. Sabonsai, sahobi, hobi bonsai. Krei, sahabat Sabonsai, salam jumpa kembali dalam channel YouTube kami, sabonsai.art. Mudah-mudahan sahabat Sabonsai dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat Sabonsai, untuk saat ini kita akan melakukan review persiapan jalan-jalan beberapa koleksi di kebun kami. Di sini sudah ada 3 rencana yang akan dibawa ke partisipasi Pamlok ya. Omeng Pamlok di Kabupaten Sumedang, di PPBI Cabang Sumedang. Seperti biasa, sahabat Sabonsai, saya selalu ditemani sang trainer kami di kebun Sabonsai, Mang Omeng Pucung Klub. Sehat Mang Omeng? Alhamdulillah, sehat. Nah, ini sudah ada 3 nih Mang Omeng ya. Si ini sudah dikasih nama semua ini. Si Grandong akan kita siapkan, akan kita ajak kembali jalan-jalan. Kemudian Siki Kunti juga ada di belakang Sancang. 2 dari Amunisi Waru. Satu dari gaya formal nih si Grandong, satu dari gaya ekstriman si Tujuh Tilepan nih. Tujuh Tilepan. Oke. Nah, bagi sahabat-sahabat Sabonsai yang belum tahu sejarahnya ketiga pohon ini, bisa putar di channel YouTube kami di episode sebelumnya yang treatmentnya, persiapannya seperti apa nih Mang Meng? Ya, untuk partisipasi ke pameran ya, biasanya kalau kita disebut milang kala gitu kan. Kala paling makalangan itu untuk persiapannya paling di apa? Pengangkatan si ini kan di double pot. Untuk pengangkatan pemotongan akar yang bawah, paling juga treatmentnya rutin seperti biasa juga, ada pengarahan lah sedikit, paling untuk polesan-polesan agak digosok. Siap. Pruning juga mungkin ya? Iya, di pruning juga. Nah, ke pameran atau ke kontes ini, kita biasanya melakukan treatment ini, sahabat Sabonsai, 2 atau 3 minggu ya, Mameng, minimal itu 2 minggu itu sudah mepet sebenarnya ya. Enak leluasannya 3 minggu lah. Dari beberapa kali kita eksperimen, 3 minggu itu pohon cenderung sudah stabil ya di dalam media. Kalau bahasa kita nggak selilir. Jadi kalau nanti disimpan, kalau di pameran itu kan cenderung terbuka dan panas. Ya, kalau pohonnya belum beradaptasi atau belum lilir, nah resiko tiwas. Sebagus apapun bonsai kalau sudah tiwas ya tidak bernilai lagi mungkin ya ngomongnya. Keren. Terus kita akan eksekusi bersama dan hasilnya seperti apa. Let's go. Wey, lanjut. Kita seperti biasa nih pruning tipis dulu. Pruning waru. Inilah enaknya ada tangkainya, guys. Pruning sudah kelar nih, beres. Oke, kita lanjut nih, ada pengawatan atau wiring sedikit. Nah, sahabat Sabonsai, ini sudah dilakukan pruning dan pengarahan wiring oleh Mang Omeng, sudah selesai. Dan untuk selanjutnya nih Mang Omeng, tahap selanjutnya ini seperti apa lagi nih setelah ini nih? Sekarang paling tinggal ini pengangkatan si potnya, double pot ya? Si double pot, paling ada pemupukan nanti. Pemupukan rutin sedikit. Pemeliharaan rutin ya. Oke, kita akan eksekusi untuk medianya. Let's go.
sahabat bonsai, ini sudah tembus seperti ini padahal kita melakukan treatment itu, perawatan itu sekitar 2 bulan yang lalu ya Momi ya. Tapi pada waktu itu cuman motong ini aja kan, dipotong aja. Jadi nah aja. Seperti ini aja nih, dipotong seperti ini, dibuang sahabat bonsai dan tidak dibongkar lagi, kita langsung simpan di double pot dan ternyata perkembangannya sungguh luar biasa ya, suburan bagus perkembangan akarnya tajurujus juga ini Om. Setelah dipotong kita akan bongkar. Guys, nah ini sahabat cebon saya lihat sudah penuh sekali ini. Ini sekitar 5 bulan ya, ngomong ya. Ada 5 bulan ini dari pertama kali kita repotting waktu itu, kemudian 1 kali treatment potong akar yang menjulur ke bawah, dan ternyata sekarang sudah seperti ini juga. Kita lakukan seleksi akar, pilih yang kira-kira dominan ya momennya, supaya serabutnya tidak buang. Hasil setelah pruning, pengawatan, dan ganti media. Nah, sahabat cebonsai, sudah dilakukan treatment dan penggantian media juga, pemupukan juga. Ini mudah-mudahan dalam waktu 3 minggu ke depan, tidak 3 minggu juga ya, mungkin tinggal 2 minggu lagi ya. Nah, dalam 2 minggu ke depan ini sudah sudah bisa fit lah itu istilahnya. Kalau bahasa kita itu lilir. Gitu, sudah bisa lilir kembali. Nah, diharapkan nanti juga bisa sesuai yang diharapkan ya, mungkin ya. Bisa berprestasi juga. Mudah-mudahan gitu. Nah, sahabat teman saya, nanti ini si Grandong ini sudah siap untuk tampil, untuk mejeng, untuk nanti makalangan. Kan kita simpan dulu di tempat teduh mungkin ya Momeng selama beberapa hari, karena tadi bongkar medianya cukup banyak dengan media yang ada di pot kecil ini, supaya tidak terlalu ekstrim juga. Cuaca sekarang sedang panas ya, di kondisi panas, di kita sedang panas-panasnya tengah musim kemarau. Nah, untuk selanjutnya kita akan eksekusi 2 bahan lagi nih, si Kunti Sancang dan si 7 Rewalan Serut dengan gaya yang ekstrim. Kita lanjut untuk mengeksekusi, kita akan eksekusi Sancang ini, si Kunti. Let's go.